Kota Madiun masih level 2 PPKM sesuai Inmendagri yang terbaru. Menyikapi hal itu, pemerintah Kota Madiun terus mewaspadai peningkatan angka kasus COVID-19, termasuk menekan angka COVID-19 di lingkungan sekolah. Pemerintah Kota Madiun mulai mengaktifkan kembali rumah sakit lapangan di Wisma Haji. Hal ini seiring dengan meningkatnya angka terkonfirmasi COVID-19. Per 7 Februari 2022, kasus aktif COVID-19 di Kota Madiun sebanyak 62 kasus hingga Kota Madiun masuk level 2 PPKM. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, dalam upaya menekan angka COVID-19, pihaknya terus mengebut vaksinasi dosis kedua maupun ketiga. Terlebih hingga kini, tercatat 5 sekolah di Kota Madiun juga ditemukan kasus COVID-19. Untuk itu, PTM masih dilakukan secara bertahap. Dan kalau ada yang sakit, nggak usah takut. Kalau ada kena, ya tanda lapor aja, nanti kita selesaikan. Jangan sampai delik-delik dan sebagainya itu sudah beritahu semua. Jangan sampai warga panik, nggak usah panik. Sampaikan, saya sakit, segera kita sembuhkan. Ini yang kita lakukan. Dan puskesmas kita keliling. Sekolah-sekolah kita cek terus setiap hari. Kemarin ada satu, tambah satu sekolah, swasta. Tapi setelah kita stressing semua, tidak masalah dimasukkan, tapi ada masalah nanti kan. Itu sudah. Terus penyemprotan terus setiap hari. Pemerintah Kota Madiun menekankan kepada masyarakat untuk tidak kendor dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu, upaya vaksinasi terus dilaksanakan. Kriswanto, JTV, Madiun.